Kita berangkat. Assalamualaikum. Oh, jadi saya harus urus administrasi selama saya di Jakarta. Baik, kalau gitu segera dokumen-dokumennya akan saya kirimkan ke kedutaan Malaysia yang di Jakarta ya. Waalaikumsalam. Tante kenapa? Tante harus urus keperluan pekerjaan tante di kedutaan Malaysia. Dan tante harus di sana sebelum jam 9 pagi ini. Padahal kan tante harus nganterin kalian ke sekolah. Tante, kenapa nggak suruh Bu Guru Cantik aja anterin kita ke sekolah? Iya, benar apa kata Indah. Bu Tari pasti mau kok anterin kita dan jemput kita di sini. Iya, Tante. Assalamualaikum, Mbak Tari. Ini nomor saya, Maya. Mohon maaf, Mbak Tari, tapi saya mau merepotkan nih. Saya mau minta tolong buat jemput Indah sama Ilham. Karena saya ada keperluan di kedutaan Malaysia. Wah, makasih banget ya, Mbak Tari. Saya janji, pokoknya urusan saya selesai, saya pasti langsung nyusulin Indah di lombanya. Waalaikumsalam. Benar kan, apa kata Indah? Pasti Bu Guru Cantik mau nolongin kita. Indah, Ilham, maafin tante ya gak bisa nganterin kalian. Gak apa-apa tante. Ah, akhirnya saya bebas. Karena orang sebaik saya memang gak pantas ada di sel tahanan. Ya, itu juga berkat Pak Radit yang semalam sudah menarik semua laporannya ke Pak Yuda. Ya. Ini mobil Pak Jaksa. Iya. Saya udah penuhin janji saya, Yuda. Sekarang saya minta Anda penuhi janji Anda. Segera bebaskan istri saya. Janji yang mana ya? Saya lupa. Ingat. Jangan macam-macam sama saya ya. Kalau saya mau, dengan mudahnya saya bisa mengembalikan Anda ke dalam sel tahanan lagi. Santai aja, Pak. Nggak usah marah-marah seperti itu. Pak Radit udah segitu kangennya sama Lisa. Sampai-sampai pengen dia cepat-cepat keluar dari penjara. Dengar ya. Kalau sampai saya tahu Anda berani bohongin saya akan hancurkan. Pak Radit ngancam saya, Pak. Hati-hati, Pak. Kantor polisi nih. Saya juga dengan mudahnya. Saya bikin laporan ke polisi kalau Bapak udah ngancam saya. Bebaskan istri saya!